2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara. Selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram dan untuk pembuktian dipersiapkan dengan berat neto 9,3419 gram. B. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,73855 gram dan untuk pembuktian dipersiapkan dengan berat neto 10,1245 gram. C. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,2051 gram dan untuk pembuktian dipersiapkan dengan berat neto 9,3720 gram. 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat neto dengan berat bruto 984 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 9,63,3952 gram dan untuk pembuktian dipersingan dengan berat neto 9,8201 gram. Serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 9,9740 gram. B. 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 973,5606 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8911 gram serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 10,0126 gram. 1 bungkus plastik kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 924,3158 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram. Barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra. Sedangkan 1 buah handphone warna biru merek iPhone dengan nomor 081333302001 dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit mobil Avanza warna civil dengan nomor B1488 PFJ dan 1 unit mobil Suzuki Jimny Katana kuning Stabilo nomor pol D371 MNY berikut kunci dan SNK dirampas untuk negara. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Majelis Hakim yang mulia. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin 27 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.